بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. Pemirsa Ahsan TV dimanapun antum berada, dan para ikhwan yang ada di studio pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah masih bersama dengan kami di acara Talaki, Tahsin, Tilawah, dan Qiraah Quran Interaktif hanya di Ahsan TV. Pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di acara spesial setelah kita membahas makharijul huruf dengan tuntas ya, bersama dengan guru kita Ustaz Abdul Rahman Fadli Hafidhullah Ta'ala yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Ya, akan kita sapa dulu sebelum memberikan materi kepada beliau. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Semoga Allah senantiasa menjaga antum dan keluarga serta kita semuanya juga. Begitu pula ada beberapa ikhwan yang sudah hadir di studio. Ya, ada 3 kawan kita yang ada di studio. Insya Allah semuanya sehat. Semuanya siap insya Allah ya. Masya Allah, semuanya tetap semangat insya Allah. Baik. Ikhwati iman rahiman lahi wa yakum, kita memasuki episode yang ke-13 ya, insyaallah berarti pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas mengenai sifatul huruf ya, sifat-sifat huruf dan talakinya. Nanti insyaallah kita akan membaca surat Al-Fil. Ya, jangan kemana-mana, tetap di Talaki, Tahsin, Tilawah, dan Qiraah Quran Interaktif hanya di Ahsan TV. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Baik, kita sudah kembali lagi di acara Talaki, Tahsin, Tilawah, dan Qiraah Quran Interaktif hanya di Ahsan TV tentunya. Nah, sebelum kita memasuki acara inti ikhwati iman rahiman lahi wa yakum, yaitu mengenai sifat-sifat huruf dan Bapak Ibu sekalian, kami mengingatkan kembali, mari kita sama-sama membuka di halaman ya kitab Talaki ya, di halaman 35 dan 36. Insya Allah sudah siap yang ada di studio? Ya, iya, insya Allah sudah pada siap semuanya. Insya Allah Ustadz juga sudah siap ya Ustadz ya. Masya Allah. Dan siapkan teman-teman juga, kami menghimbau untuk antum, kepada antum sekalian, untuk menyiapkan materi dan menyiapkan mental juga ketika nanti kita interview atau interaktif ya. Kita interaktif di 0218901603 ya, nanti insya Allah di sesi terakhir. Baik, untuk mempersingkat waktu kami persilahkan kepada Ustaz Faliyata Fadl Mashkura untuk menyampaikan materinya. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahli wa sahbihi wa mawala. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya wa la rasulah ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman wa 'amala. Rabbana zidna 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa lisanan dhakiran wa qalban khashi'an. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ma'asyaral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kepada kita kesempatan untuk berjumpa di dalam acara kita ini, Talaki, Tahsin, Tilawah, dan
tahsin tilawah dan qiraah Quran interaktif pada pertemuan yang ke-13. Alhamdulillah, setelah pada pertemuan yang terakhir kita selesai membahas tentang bab makharijul huruf, tentang tempat keluarnya huruf, bahwa makharijul huruf atau tempat-tempat keluarnya huruf secara global ada 5 dan secara rinci ada 17, bagaimana pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Ibnu Jazari dan para ulama yang mengikuti selanjutnya. Kita sudah mempelajari semua, alhamdulillah, dan semoga bisa difahami dengan baik dan kemudian dipraktikkan setelahnya. Kemudian insyaallah pada malam hari ini kita akan memulai dengan bab yang baru, yaitu bab sifatil huruf. Bab sifatil huruf. Sebelum kita masuk kepada sifatul huruf, yang pertama yang harus kita ketahui adalah tentang definisi. Tentang definisi dari sifatil huruf. Apa itu sifat? Sifat itu adalah bentuk jamak dari sifah. Jadi sifatun jamaknya ada mufradnya adalah sifatun, sifah. Kalau kita bahasakan dengan bahasa Indonesia adalah karakter, ya, atau sifat itu sudah menjadi bahasa Indonesia itu sendiri, bahasa serapan dari bahasa Arab, dan itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Secara bahasa, sifah itu adalah makna yang melekat pada sesuatu. Jadi kalau ada sesuatu, kita bisa perhatikan bagaimana sifat sesuatu tersebut. Misalkan, jadi makna di sini bisa jadi maknanya adalah makna yang bisa terindra, ya. Kita bisa melihat, oh warnanya putih misalkan, nah, oh itu warnanya merah, ada orang berkulit putih, ada orang berkulit merah, ada orang berkulit kuning, ada orang berkulit hitam, itu sifat. Taib. Dan kita bisa mengatakan meja ini keras misalkan. Nah, kita bisa mengatakan meja ini sifatnya keras. Dengan apa kita tahunya? Yaitu terindra dengan apa? Dengan tangan kita. Kita rasakan memang kita sentuh meja ini keras. Seperti itu. Itu adalah sifat. Jadi sifat itu adalah makna yang melekat pada sesuatu, baik itu yang terindra maupun yang tidak terindra. Tetapi pengaruhnya bisa kita rasakan. Misalkan ketika kita mengatakan seseorang, orang itu keras. Pas kita pegang ternyata lembek. Ya. Maksud keras di sini adalah keras wataknya. Bisa jadi kata-katanya kasar. Bisa jadi orangnya ngototan. Nah, itu maksud dari keras, begitu ya. Jadi itu adalah makna yang tidak terindra tetapi bisa kita rasakan pengaruhnya. Nah, kaum muslimin dan muslimat, itulah makna sifah dari segi bahasa. Makna sifah dari segi bahasa yaitu adalah makna yang melekat pada sesuatu. Adapun secara istilah, yang dimaksud dengan sifah itu maksudnya adalah sifatul huruf adalah kondisi bagaimana huruf tersebut keluar dari makhrajnya. Atau kondisi yang ada pada huruf saat diucapkan dari makhrajnya. Itu yang dimaksud dengan sifat. Jadi sifatul huruf maksudnya adalah bagaimana cara mengeluarkan huruf itu dari makhrajnya. Taib. Kalau tempat keluarnya namanya makhraj. Kemudian cara pengucapannya bagaimana, itu namanya apa? Sifat. Jelas? Ada huruf-huruf yang mungkin dibaca dengan tebal, tafkhim. Ada huruf-huruf yang dibaca dengan tipis, tarqiq. Ada huruf-huruf yang ternyata suaranya mengalir, misalkan rokhawah. Ada huruf-huruf yang suaranya tertahan, syiddah. Ada huruf-huruf yang ternyata suaranya mengalir sedikit, bainiyah atau tawassut. Ada huruf-huruf yang ketika sukun dipantulkan, namanya qalqalah. Dan lain sebagainya. Nah, maka sifat secara istilah adalah kondisi ketika kita mengucapkan huruf tersebut dari makhrajnya. Itu disebut dengan sifat. Sampai sini jelas insyaallah. Jadi kita mempelajari poin pertama yaitu tentang definisi sifat baik dari segi bahasa maupun segi istilah. Yang kedua, kita mempelajari tentang apa faedah, apa keuntungan dari kita mempelajari bab sifatul huruf ini. Apa kira-kira faedahnya? Kenapa kok kita harus mempelajari sifatul huruf ini? Ada yang tahu? Kalau makhrijul huruf supaya tahu tempatnya, begitu. Kalau sifatul huruf untuk apa? Menyempurnakan. Tayyib. Faedahnya ada 3, sebagaimana yang ada di buku. Ya, ada 3 faedahnya di situ. Kita akan sebutkan. Yang pertama,
Yang pertama adalah kita bisa membedakan huruf-huruf yang ada pada satu makhraj. Kita sudah mempelajari tentang bab makharijul huruf, bahwa terkadang di dalam satu makhraj itu ada dua huruf. Terkadang ada satu huruf saja, terkadang ada tiga huruf bahkan. Misalkan to, dal, ta, vo, dal, tha, sod, zai, sin. Nah, bagaimana kita membedakan huruf-huruf yang sama makhrajnya tersebut? Yaitu dengan mempelajari apa? Sifatul huruf. Misalkan kita berikan pada huruf to, dal, dan ta. Kita tahu bahwa huruf to itu memiliki sifat apa? Isti'la dan itbab. Sehingga dibaca apa? Tebal. Huruf to tebal. Taib, to, to. Taib. Sedangkan ta, ini perbedaan antara to dan ta. Misalkan. Sedangkan ta, dia memiliki sifat istifal dan infitah. Tipis. Ta. Taib. Dan dal, dia memiliki sifat apa? Istifal dan juga infitah. Tipis juga. Da. Perbedaan pertama dari segi itu. Isti'ala, istifal, idbaq, infitah. Dari segi sifat-sifat itu, sehingga konsekuensinya mana yang dibaca tebal, mana yang dibaca tipis. Taib. Kemudian, huruf to memiliki sifat kol-kolah. Ketika sukun dipantulkan, auto, ilto, uto. Sedangkan huruf ta tidak punya kol-kolah, tapi punya apa? Hames. Ketika kita mengucapkan huruf ta, maka ada nafas atau udara yang keluar. At, it, ut. Nah, tidak ada at, it, ut, tapi at, it, ut. Oh, berarti perbedaan berikutnya antara to dan ta apa? To itu punya sifat kol-kolah, sedangkan ta apa? Ketika ta adalah hams misalkan. Dan to sifatnya jahr, jelas enggak ada hamsnya. Sedangkan ta tidak ada kol-kolahnya misalkan. Nah, perbedaan lagi antara ta dengan dal. Sama-sama tipis kan tadi. Bagaimana cara mengetahui perbedaan yang lainnya? Oh, ternyata ta itu punya hams. At, it, ut. Sedangkan dal tidak punya hams, karena dia sifatnya jahr. Nah, di lain sisi, ternyata dal punya sifat kol-kolah, memantul ketika sukun. Ad, ide, ude. Sedangkan tak tidak punya. At, it, ut. Nah, sehingga kesimpulannya, manfaat yang pertama dari kita mempelajari sifatil huruf adalah kita bisa membedakan huruf-huruf yang sama makhrajnya. Makhrajnya sama, tetapi yang membedakan sifat-sifatnya. Sehingga kita tidak mungkin bisa membedakan huruf yang sama makhrajnya kecuali dengan mempelajari sifat. Dan kita tidak bisa membedakan huruf yang memiliki sifat-sifat yang sama kecuali dengan mempelajari makharijul huruf. Jelas? Karena nanti ada huruf-huruf yang ternyata sifatnya 100% mirip. Tetapi ternyata yang membedakan adalah apa? Makhrajnya. Itulah. Jadi saling berkaitan ini. Itu manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua, kita mempelajari sifatil huruf adalah agar kita bisa membedakan mana huruf-huruf yang kuat, mana huruf-huruf yang lemah. Tayyip. Jadi kaitannya nanti adalah tentang bab idgham. Tentang bab memasukkan satu huruf yang bertanda sukun ke huruf berikutnya, gitu ya. Ketika kita mengetahui, oh ini ternyata huruf-huruf yang kuat, oh ini huruf-huruf yang lemah. Maka nanti ketika ada huruf yang sama-sama lemah, tayyip, misalkan dal ketemu ta, dal sukun ketemu ta. Wala ana abidum ma abadtum. Itu kan harusnya abadtum. Dalnya sukun. Dan dal sifatnya apa? Tipis, ya kan? Kemudian ta juga dia tipis. Baik. Ketika dal mau dimasukkan ke ta, masuknya itu 100%. Namanya idgham apa? Idgham kamil. Secara sempurna. Jadi abadtum, tidak ada lagi pantulan abadtum, tapi abadtum. Baik, jelas? Berbeda halnya ketika ada huruf to. To ini kan tebal, ya, gemuk dia. Isti'ala, itbaq. Baik. Kemudian to tersebut bertanda sukun. Bertemu dengan huruf ta yang berharakat. Misalkan basabta. Bukan dibaca basatta. Masuknya bukan 100% ketak, bukan idgham kamil, akan tetapi apa? Basabta. Kenapa? Karena to punya sifat yang istimewa, yaitu itbaq. Ya, digemuk sekali. Sesuatu yang gemuk sekali mau dimasukkan sesuatu yang kurus, yaitu ta. Maka masih menyisakan sifat gemuknya. Jelas ini? Seperti itu. Jadi misalkan ada bola ya, bola segini, pengen dimasukkan ke balon, ya kan? Balon kan kecil tuh.
dimasukkan ke balon, bisa masuk mungkin. Tetapi apa? Pas kita lihat, oh balonnya itu masih kelihatan bentuk bolanya. Tidak langsung jadi kempes begitu, tetapi apa? Masih menyisakan gemuknya bola tadi. Meskipun sudah menyatu, tetapi masih menyisakan gemuknya bola tadi. Begitu juga dengan huruf to yang diidghamkan ke ta, namanya idgham naqis. Secara kesempurnaannya disebut dengan idgham naqis. Kita tahu bahwa to ini huruf yang kuat. Mau diidghamkan ke huruf yang lemah, maka tidak bisa 100%, tetapi dia masih menyisakan sifat itbaq dari huruf ta tersebut. Basaub ta bacanya. Jadi basaub masih tebal, ta tipis. Ahaubtu. Farradtum. Bukan farradtum. Ahadtu. Basatta. Tetapi tebal. Basaub ta. Farradtum. Baik. Nah, itu yang kedua. Manfaat yang ketiga adalah kita mempelajari bab sifatil huruf agar kita mampu mengucapkan huruf sesuai makhraj dan sifatnya. Nah, itu. Puncaknya adalah agar kita mampu mengucapkan setiap huruf sesuai makhraj dan sifatnya. Keluarnya dari mana? Sudah kita pelajari di makhraj huruf. Sekarang, tata cara mengucapkan saat keluar tersebut bagaimana? Itu kita bisa dapat dengan mempelajari sifatul huruf. Nah, misalkan nih. Contohnya adalah ketika orang mengucapkan huruf-huruf mad. Huruf-huruf mad itu kan keluarnya dari mana? Dari al-jawf. Ya. Idza ja, keluarnya dari al-jawf. Ja. Ketika mempelajari tentang makharijul huruf, kita tahu bahwa ja keluarnya dari al-jawf. Enggak boleh ja gitu. Dan ketika mempelajari tentang sifatul huruf, kita tahu bahwa alif tidak memiliki sifat gunnah. Makanya enggak boleh keluar dari hidung. Jadi enggak boleh ja, tapi ja. Jelas? Ya kan? Ta'budu, budun. Baik. Misalkan lagi waji, waji, bukan waji. Nah, ini manfaat dari mempelajari makhraj dan sifat agar kita bisa mengeluarkan huruf dari makhrajnya dan sesuai dengan sifatnya pula. Dan juga contoh-contoh yang lainnya. Yang intinya tiga manfaat tersebut adalah manfaat ketika kita mempelajari sifatul huruf. Masih ingat apa tadi yang pertama? Untuk membedakan dua huruf. Huruf-huruf yang sama makhrajnya. Kita bisa membedakan huruf-huruf yang sama makhrajnya dengan mempelajari sifatul huruf. Baik, yang kedua, membedakan antara huruf yang kuat dan yang lemah. Yang ketiga, akhirnya kita bisa mengucapkan setiap huruf sesuai makhraj dan sifatnya. Jelas insyaallah. Nah, itu poin yang kedua. Baik, cukup dulu insyaallah, nanti kita lanjut. Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, inilah pentingnya pada kesempatan berbahagia ini. Berarti kita baru mukadimah Ustaz ya. Betul. Baru mukadimah akan membahas mengenai sifatul huruf pada episode selanjutnya insyaallah. Tetapi kunci terpenting, apabila kita setelah mengetahui makhraj yang pertama, kemudian kita mempelajari sifatnya, maka itulah sebagai penyempurna supaya kita melafadzkan makhraj pas sesuai dari mana tempat keluarnya dan apa saja sifat-sifatnya. Jangan kemana-mana, insyaallah setelah ini kita akan lanjut dengan talaki surat Al-Fil. Ya, tetap di talaki, tahsin tilawah dan qiraah Quran interaktif hanya di Ahsan TV. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jazakumullah khairan, sudah kembali lagi bersama dengan kami di Talaki Tahsin Tilawah dan Qiraah Quran Interaktif hanya di Ahsan TV. Ya, sebagaimana yang telah kami janjikan, insyaallah sebentar lagi kita akan talaki ya. Talaki surat Al-Fil. Tapi sebelumnya ada beberapa materi dulu yang berkaitan dengan sifatul huruf ya secara global yang mungkin akan disampaikan kembali sebagai penyempurna kepada Ustaz Abdurrahman Fadhli, kami persilakan. Baik, jazakumullah khairan. Kita lanjutkan pada bab yang masih sama, yaitu sifatul huruf. Kita masih pada muqaddimah sifatul huruf. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an.
Setelah kita mempelajari tentang definisi sifatil huruf, kemudian juga berikutnya manfaat mempelajari bab sifatil huruf, yang berikutnya kita pelajari adalah tentang pembagian kelompok sifatil huruf. Namun sebelum kita kepada pembagian kelompoknya, kita perlu tahu bahwa sifat itu ada dua macam. Ada sifat yang disebut dengan sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah ini adalah sifat yang senantiasa melekat pada huruf. Apapun kondisinya, huruf tersebut mau gak mau memiliki sifat tersebut. Tayyib. Ya, itu baik itu sifat jahr hamas, syiddar khawabainiyah. Kemudian sifat-sifat yang lainnya, istifal, isti'ala, kemudian itbaq dan infitah dan sebagainya. Itu adalah sifat dzatiyah, sifat yang selalu melekat pada huruf. Jelas insyaAllah. Yang kedua, ada yang disebut dengan sifat aridah. Sifat yang muncul karena kondisi tertentu. Sifat yang muncul karena kondisi tertentu. Bisa jadi adalah sebagai konsekuensi dari sifat lazimah atau sifat dzatiyah tadi. Atau yang kedua karena disebabkan tarkib. Ya. Gabungan misalkan huruf mad, ya, A, I, U misalkan bertemu dengan hamzah. Nah, maka ja yang tadinya dua harakat, mad tabi'i madiji ja'a. Baik, jadi empat harokat misalkan. Itu disebut dengan sifat aridah. Hukum-hukum bacaan biasanya yang ini. Adapun contoh yang lain sifat aridah adalah tafkhim dan tarkik. Yang itu merupakan konsekuensi dari isti'ala dan istifal dan sebagainya. Jadi intinya bahwa ada yang disebut dengan sifat dzatiyah, sifat yang senantiasa melekat pada huruf. Atau sifat lazimah, sama saja. Yang kedua adalah sifat aridah. Sifat yang muncul karena kondisi tertentu. Setelah kita mengetahui itu, maka kita akan membahas tentang sifat dzatiyah ini. Sifat dzatiyah dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah sifat yang memiliki lawan. Kelompok sifat yang memiliki lawan. Ada lima poin, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Jazari. Sifatuha jahrun warikhun mustafil munfatihun musmatatun wadduddakul mahmusuha. فحثه شخص سكت شديدها لفظ أجر قط بكت وبين رخو والشديد لنعمر وسبع علو خص ضغط كذ حصر وصار ضاد طاء ضاء مطبقة وفر من لب الحروف المطلقة. Itu lima poin yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Jazari. Akan tetapi di buku tersebut kita tulis empat poin saja. Kita akan jelaskan kenapa tidak dituliskan poin yang kelima. Baik, sekarang kita akan menghafal tentang sifat yang memiliki lawan, yaitu sebagaimana yang akan ditampilkan di layar kaca kita semuanya. Silakan, kita akan menghafalnya. Sifat-sifat yang memiliki lawan. Yang pertama kita baca. Sifat yang pertama adalah hams. Kita baca sama-sama. Hams. Hams. Lawannya jahr. Jahr. Hams. Jahr. Hams. Jahr. Hams. Jahr. Hams jahr. Silakan pemirsa yang ada di rumah juga boleh untuk menghafal bersama-sama. Poin yang pertama, hams jahr. Hams jahr. Hams jahr. Hams jahr. Hams jahr. Hams jahr. Yang kedua, syiddah. Syiddah. Lawannya rakhawah. Rakhawah. Bisa juga disebut rikhwah, sama saja. Syiddah rakhawah. Syiddah rakhawah. Syiddah rakhawah. Syiddah rakhawah. Tengah-tengahnya bainiyah. Bainiyah. Baik, tengah-tengahnya disebut bainiyah atau tawassut. Sama saja. Kita ulangin lagi. Syiddah bainiyah. Syiddah bainiyah. Afwan. Syiddah rakhawah. Syiddah rakhawah. Syiddah rakhawah. Syiddah rakhawah. Tengah-tengahnya bainiyah. Tengah-tengahnya bainiyah. Tengah-tengahnya bainiyah. Tengah-tengahnya bainiyah. Hafalin ya. Syiddah rakhawah bainiyah atau tawassut. Yang ketiga, isti'ala. 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 Istifal. 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 Nah, di situ hamzahnya hamzah wasal, kalau ada alif lamnya al-isti'ala al-istifal. Tayyib. Kalau kita mulai dari is berarti dibaca kasrah. Isti'ala istifal. Kita ulangi lagi yang ketiga. Isti'ala. Isti'ala. Istifal. Istifal. Isti'ala. Isti'ala. Istifal. Istifal. Tayyib. Berikutnya yang keempat.
إطباق 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 لوانيا إنفتاح 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 إطباق إطباق إنفتاح إنفتاح nah, yang kelima ada kita tambahkan untuk dihafal boleh إذلاق 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 إصمات 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 إذلاق إذلاق lawannya إصمات إصمات طيب nah, sehingga di situ ada 4 poin yang kita tulis dan tambah satu lagi ada 5 poin sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah taala. Baik, kaum muslimin dan muslimat pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, berarti kita sudah menghafal secara global ya. Kita belum menjelaskan secara rinci pada kelompok sifat yang memiliki lawan. Ya, ada 4 poin tadi. Kalau kita sebutkan 5 poin berarti tambahan idlaq dan ismat. Sudah hafal semua insyaallah? Masih ingat tadi apa? Insyaallah. Hamas, jahar, syiddah, rakhawa, tengah-tengahnya bainiyah atau tawassut. Kemudian isti'la, istifala, itbaq, infitah, idlaq, ismat. Baik, alhamdulillah masih ingat teman-teman yang ada di studio. Itu yang pertama. Baik. Sekali lagi ini secara global belum masuk kepada rinciannya. Berikutnya kelompok yang kedua adalah kelompok yang tidak memiliki lawan. Atau sebelum kita ke situ, kita perlu penjelasan bahwa sehingga kesimpulannya bahwa setiap huruf hijaiyah, setiap huruf hijaiyah, huruf apapun itu minimal memiliki 5 sifat tadi. Karena ada 5 poin tadi ya. Memiliki minimal 5 sifat tadi. Kalau enggak jahr ya hamas gitu ya. Misalkan hamzah. Hamzah apa ini? Hamas atau jahr? Jahr. Jahr. Baik. Kemudian hamzah, poin berikutnya, apakah syiddah atau rakhawah atau baniyah? Syiddah. Syiddah, tayyib. Yang ketiga, apakah isti'ala atau istifal? Istifal. Istifal. Yang keempat, apakah idbaq atau infitah? Infitah. Infitah. Yang terakhir, apakah idlaq atau ismat? Ismat. Ismat. Nah, berarti di sini kita tahu bahwa minimal ya, setiap huruf hijaiyah, contohnya hamzah tadi, itu minimal memiliki 5 sifat utama ini. Jelas ya? Minimal memiliki sifat utama ini. Misalkan tadi hamzah sifatnya adalah jahr, syiddah, istifal, infitah dan ismat. Ada 5 minimal ya. Baik. Adapun kelompok yang kedua, kelompok yang tidak memiliki lawan itu adalah sifat spesial dari beberapa huruf. Kita langsung tampilkan pada layar kaca. Kelompok yang tidak memiliki lawan yang pertama kita baca safir. Safir, 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 qalqalah, 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 lin, 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 lin. Ini terkadang disebut lin atau layin, sama saja ya. Inhiraf, 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 inhiraf. Takrir, 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 takrir. Bisa takrir, bisa takrar, bisa takrir, bisa takrar, sama. Tafashi, تفشي 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 استطاله 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 غنه 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 طيب ada 8 yang kita tampilkan di situ meskipun Al-Imam Ibnu Al-Jazari di dalam bab sifatul huruf beliau mengatakan wasfiru afan wasadu yang terakhirnya safiruha sadun wa zayun sinu afan safiruha sadun wa zayun sinu qalqalatun qutbu jadin wallinu wallinu wawun wa ya'un sukkina wan fataha qablahuma walin hiraf wa suhiha fil lami warra wa bitakririn ju'il walit tafashishinu dadan istatil. 7 saja yang disebutkan di dalam bab sifatil huruf pada matan al-jazariyah oleh al-imam Ibnu Jazari. Akan tetapi sifat gunnah ini walaupun tidak disebutkan dalam bab sifatul huruf tapi sudah tersirat di dalam bab makhrajul huruf sebagaimana yang kita pelajari kemarin wa gunnatun makhrajuhal khusyumu kan gitu ya dan huruf yang memiliki sifat gunnah apa itu huruf mim dan nun wa gunnatun dan setiap suara dengung makhrajuhal khusyumu makhrajnya ada di khusyumu berarti gunnah itu adalah sifat. Baik, jadi dari sini kita bisa tahu bahwa sifat yang ke-8 yang tidak tertulis di dalam bab sifatul huruf tetapi sudah tersirat di dalam bab makhrajul huruf yaitu sifat gunnah. Sudah hafal ya tadi ya? Ada 8 sifat tambahan atau sifat spesial, sifat yang tidak memiliki lawan. Sehingga tadi yang pertama,
صفير قلقلان مدلين مدن تكريم إنهراف مدن تكريم تفشي استقالة مدن ظلمة. طيب ini dihafalkan, dihafalkan. طيب yang sudah menghafalkan alhamdulillah, yang belum dihafalkan. Tapi yang lebih penting dari itu adalah diamalkan, dipraktekkan nanti di dalam baca Al-Quran. Gak hafal gak apa-apa, yang penting bisa prakteknya. Taib. Dengan demikian, ikhwan fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Untuk pertemuan pada malam hari ini, kita cukup pada pendahuluan sifatil huruf. Ada tiga poin tadi yang kita pelajari tentang definisi sifatil huruf, kemudian manfaat mempelajari bab sifatil huruf, dan yang ketiga adalah pembagian kelompok dari sifat dzatiyah. Ada kelompok sifat yang memiliki lawan, 5 poin. Ada sifat yang tidak memiliki lawan, yaitu 8 poin. Cukup insya Allah. Kita akan lanjutkan nantinya secara rinci pada pertemuan yang berikutnya insya Allah. Nah, Ustaz. Baik, jazakumullah khairan Ustaz untuk pembukaan mengenai sifat huruf pada kesempatan berbagian yang insya Allah akan dibahas terperinci pada episode berikutnya insya Allah. Baik, sebelum kita tarakil Ustaz, mungkin perlu kita untuk merojah kembali ya. Nah, ini ada, sudah ada ikhwan yang ada di studio, ya mungkin bisa mereview kembali ya sebelum nanti kita akan talaki. Bisa menyebutkan ya, bisa menyebutkan sifat-sifat yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang ya. Dari Akhuna Nurkhalis, mungkin kami persilahkan untuk menyebutkan sifat-sifat yang memiliki lawan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Di sini untuk sifat yang memiliki lawan ada atau terbagi menjadi 5. Yang pertama hamas dan jahar. Yang kedua syiddah dan rohawah. Di tengah-tengahnya ada sifat bainiyah di antara kedua sifat itu. Yang ketiga isti'la dan istifal. Dan keempat itbaq dan infitah. Dan yang kelima idlaq dan ismat. Kemudian kami persilakan Bapak Sumardi ya. Dan ini mungkin bagi ikhwat iman rahiman wa yakum yang mungkin baru bergabung, silakan dibuka di talaki halaman ke-35 dan 36. Dan kita merujah sebelum kita memasuki talaki. Pak Sumardi, silakan disebutkan sifat-sifat yang tidak memiliki lawan. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Ada sifat-sifat yang tidak memiliki lawan. Di antaranya 8. Yang pertama syafir, yang kedua kol-kola, yang ketiga lain, yang keempat al-hiraf, inhiraf, yang kelima takrir, yang keenam at-tafashi, yang ketujuh al-istitolak, yang kedelapan guna. Taip. Untuk yang safir tadi ulangin safir so. Taip. Nah itu safir itu sendiri tajam, mengucapinya so. Jadi barakallahu fikum. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan kepada ikhwan yang telah hadir di studio ya. Gunanya kita juga untuk murojaah kembali. Jangan kemana-mana, tetap di Talaki Tahsin Tilawah dan Qiraah Quran Interaktif hanya di Ahsan TV. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Jazakumullah khairan, kami ucapkan atas kebersamaan antum semuanya di Talaki Tahsin Tilawah dan Qiraah Quran Interaktif hanya di Ahsan TV. Pada sesi selanjutnya, ikhwati iman rahiman wa yakum, marilah kita sama-sama menyimak ya talaki dari surat Al-Fil ya. Surat Al-Fil, silakan, kita masih di juz amma ya. Apabila mungkin Bapak Ibu di rumah sudah mempersiapkan mushafnya, silakan dibuka. Tapi bagi yang belum, tidak usah khawatir, nanti insya Allah kita akan tampilkan slide-nya insya Allah. Kepada Ustaz kami persilakan, Faliyata Fadl. Jazakumullah khairan. Insya Allah kita akan membaca surat Al-Fil. Silakan disimak.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. 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 Alam tara. Alam tara. Ini tipiskan. Alam tara. Alam tara. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka. Jadi rabbuka jangan sampai masuk hidung ya. Rabbuka dan bunya dhammahkan, menyungkan. Rabbuka bi as. A-nya tipis, shadnya tebal. As. Nah, ini alirkan suaranya. As ha. Ha tipiskan. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. 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 Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Tanya tipiskan dulu. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Jadi ta-ta-ta-mulil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Sekali lagi. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Fi tadlil. Fi tadlil. Dan lamnya tulis ya. Lil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Wa arsala 'alayhim tayran ababil. Wa arsala 'alayhim tayran ababil. Wa arsala. Wa arsala. Wa arsala. Wa arsala. Jadi sa tibis. Wa ar tebal kan dulu. Wa ar a tibis. Ra tebal. Arsala. Wa arsala alaihim. Wa arsala alaihim. Wa arsala alaihim tayran ababil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Jadi nun pada tanwin tayran ron tipis ya, jangan tayran ron ron tapi tayran ron ababil. Taib. Wa arsala alaihim tayran ababil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijjil. Tarmihim bihijaratin min sijjil. Jadi tar, tebalkan dulu. Tarmihim bihijarah.
Nah, untuk mim sukun ketemu dengan ba itu hukumnya disebut dengan ikhfa syafawi. Mim sukun ketemu ba ikhfa syafawi, cara pengucapannya sama dengan iqlab. Nun sukun ketemu dengan ba dan iqlab artinya mengubah, mengubah nun sukun atau tanwin menjadi huruf mim ketika bertemu dengan huruf ba, sehingga sama intinya adalah mim sukun ketemu mim sukun, mim sukun ketemu mim sukun. Pengucapan antara ikhfa syafawi dan iqlab atau qalb itu sama, namun para ulama berbeda pendapat tentang cara pengucapannya. Ada dua pendapat, yang pertama adalah dengan menempelkan kedua bibir atau yang disebut dengan itbaq, ditempelkan tarmihin him, taib, ditempelkan tarmihin bihijarah. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah dengan renggang, ya, ada renggang, ada celah sedikit, tarmihin him bihijarah, tarmihin him bihijarah, taib. Ada dua cara itu, atau yang biasa disebut dengan furjah, tarkul furjah, meninggalkan celah. Nah, dua cara ini masih menjadi ikhtilaf oleh para ulama dan kita amalkan berdasarkan yang kita pelajari dari guru kita masing-masing. Silahkan kalau ada yang membaca dengan itbaq atau nempel, silahkan. Jika ada yang membaca dengan furjah atau renggang, silahkan. Yang penting jangan sampai melakukan kedua hal tersebut, melakukan kesalahan. Yang pertama, kesalahan pada yang nempel adalah terlalu menekan dengan kaz, dengan menekan, dan ini kesalahan. Contohnya membaca tarmihim him, betul-betul ditekan seperti itu, maka ini adalah kesalahan pada cara pengucapan yang itbaq atau nempel. Sehingga itbaq di sini adalah itbaq bidunil kaz, tanpa ditekan. Adapun pada yang renggang, maka jangan sampai terlalu renggang, tarmihim him bihijarah, tetapi tarmihim him him him, tipis sekali. Jadi celahnya sangat sangat tipis sekali dan hampir-hampir apa? Hampir-hampir nempel. Maka itu yang harus kita perhatikan. Demikianlah yang dinasihatkan oleh guru-guru kami. Adapun ketika antum mau baca itbaq silakan, ketika membaca furujah silakan, karena memang itu ikhtilafnya insyaallah ikhtilaf yang mu'tabar, yang memang sampai sekarang masih ikhtilaf. Tapi kalau kita disuruh milih, ditanya pendapat, mau pilih yang mana, kami pribadi akan memilih yang itbaq dengan alasan-alasan tertentu yang akan kita jelaskan secara rinci nanti pada pembahasan hukum-hukum bacaan. Pada hukum nun sukun dan tanwin, baik itu iqlab atau hukum mim sukun, baik itu ikhfa syafawi. Insya Allah nanti pada tempatnya. Taib, kita lanjutkan. Tarmihim bihijaratin min sijjil. Tarmihim bihijaratin min sijjil. Tarmihim bihijaratin min sijjil. Tarmihim bihijaratin فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. Nah, sedangkan di sini فَجَعَلَهُمْ فَتْحَةٌ فَجَعَلَهُمْ 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 كَعَصْفٍ, dan عين tipis kemudian صوتnya tebal, tapi tebalnya di sini tajam. Ka'as, bukan ka'ash. Itu tafashi, campuran antara sad dengan shin. Yang betul adalah ka'as, as, tajam. Faja'alahum ka'as in ma'kul. Hamzah, ma'kul. Faja'alahum ka'as in ma'kul. Silakan. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. طيب, demikian untuk tarakki surat al-fil.
Baik, jazakumullah khairan Ustaz, sudah diberikan contoh ya pembacaan surat Al-Fil dan sekaligus memberikan pelajaran untuk talaki kita semuanya. Dan kami persilahkan dan sudah kita buka di line telepon ya 021-890-1603. Kami persilahkan. Dan mungkin sambil menunggu ya partisipasi dari pemirsa, nah kami khususkan untuk bapak-bapak ya, ibu-ibu juga boleh telepon ya dengan catatan untuk memberikan pertanyaan tentunya ya, untuk pertanyaan. Tetapi untuk membaca kami persilahkan untuk bapak-bapak ataupun ikhwan di line telepon 021-890-1603. Ya, sambil menunggu pemirsa yang telepon, ya kami persilahkan Khuna Bapak Sugeng, silahkan untuk membaca surat Al-Fil. أعوذ بالله أعوذ ضمه ضمه أعوذ بالله أعوذ بالله من أعوذ بالله من الشيطان نشا أعوذ بال جن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Jadi juga terhadap tentu itu ya. Jangan minasyaiton langsung ke sini minasyaiton. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ضمّه أعوذ مين كان أعوذ. أعوذ بالله. Belum selesai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب. بسم الله. بس. Jangan tampil. بسم الله. بسم الله. بس dan بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. جيد. ألم تر كيف ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. طيب. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. Jangan diputus ya. طيرا أبابيل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. جاءت بقى رن أبابيل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. طيب. ترميهم بحجارة. ترميهم بحجارة من سجيل. Jadi pangkal lidahnya jangan dinaikkan. Mi sijil. ترميهم بحجارة من سجيل. فجعلهم كعصف عين كعصف فجعلهم كعصف عصف تبارك الصنيع كعصف
faj'alahum ka'asfim ma'kul. Jayyid, barakallahu fiik. Jazakumullah khairan ya. Kami ucapkan kepada Khunas Sugeng. Kami masih menunggu partisipasi antum sekalian di 021-890-1603. Ya. Ya, kami persilahkan penelpon pertama. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Hidayat dari Kepri, Kepulauan Riau. Oh, Masya Allah, dari Kepri ya. Bapak Hidayat, langsung membaca surat, Pak. Sudah siap ya, insya Allah ya, surat Al-Filnya ya. Insyaallah. Ya, tafadhal masyaallah. Ya, Pak, silakan. Maaf, Bapak Hidayat, boleh di volumenya dinaikin lagi, Bapak? Dikeraskan lagi suaranya. Ulangi lagi. A'udzu, jangan masuk hidung ya. A'udzu billahi. Untuk ya-nya syaito, syai turunkan syaito. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bukan syaito, syai, syaito. Syaito ya-nya. Perhatikan ya-nya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jayid, terus. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ashabil. Yang pertama untuk alam taro, ro tebalkan, kemudian bi asha, hanya jelaskan. Alam taro dan bi asha. Alam taro kaifa. Taro, ro, tebalkan, taro, alam taro. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil. Jayid. Fi tab, dotnya tebalkan. Fi tab bolil, fi tab bolil, tebalkan dotnya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ulangi lagi. Fi tab bolil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tayyib. Wa arsala, sa, tipiskan, wa arsala. Bukan wa arsala, so, tapi sa, sa. Jayid, terus. Tarmihim, tahan dulu ya. Tarmihim, panjangkan gunahnya. Tayyib, terus. Jayyid, barakallahu fiik, Pak Hidayat dari Kepri ya. Masya Allah, ada yang mau tanyakan, Pak? Cukup. Untuk roknya, sebagaimana kita tahu roknya itu makhrajnya di ujung punggung lidah. Jadi ujung lidah tapi agak ke arah punggung sedikit, menempel kepada apa? Gusi-gusi gigi seri atas.
Jadi nampaknya ada di gusi-gusi gigi seri atas. Ketika tebal maka pangkal lidahnya diangkat, Pak. Nirrohman. Apa hirrohman? Nirrohim. Taib. Ada belajar tahsin di sana di Kepri? Insyaallah ada, Ustaz. Alhamdulillah ya, semoga terus belajar dan istiqomah ya. Amin. Barakallahu fikum. Wa iyyakum. Wa fik barakallahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hidayat di Kepulauan Riau. Siapa lagi? Kami masih menunggu antum untuk berpartisipasi. Silakan di 0218901603. Sudah ada yang masuk? Iya, sudah ada yang masuk di studio. Nah, maksudnya berarti di studio silakan masuk. Ya. Oh, sudah masuk. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dari Abu Mario di Bogor, Ustaz. Bapak Abu Mario di Bogor. Iya. Langsung saja, Pak, silakan. Ya, ana mau nanya, Ustaz, bagaimana cara mengucapkan? Ya, silakan. Ya, bagaimana cara mengucapkan di Al-Fajar wal fajar wal laili idza yasir, ya? Ya. Itu bagaimana cara mengucapkan? Oh, huruf-huruf ra-nya sama huruf sebelum ra-nya, ya? Iya, iya, karena ya. Sebelumnya kan itu sukun, kemudian iya. Setelah itu bukan bagaimana kan bukan huruf kol-kola gitu gimana? Betul kan? Betul. Taib. Ini ya. Itu saja berarti pertanyaan saja atau mau baca juga? Ya, itu aja Ustaz ya. Oh, sekalian mau baca mungkin Bapak? Mau coba baca? Sekalian mau mencoba untuk baca surat Al-Fil? Boleh Ustaz. Oh iya, silakan. Nanti insya Allah di akan dijawab Ustaz setelah Bapak baca ya. Kami persilakan Bapak langsung. Silakan. Ya, monggo silakan. Ditampilkan untuk surat. Ini, oh, slide-nya. Monggo silakan. Ya. Baik. Diperlihatkan itunya teksnya di televisi. Baik, sudah. Ya, sudah Bapak. Iya. Silakan. Mungkin delay ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, syai untuk ya-nya ya. Syai to turunkan. Syai. Baik, lanjut dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rahihi, jelaskan hanya. Bismillahirrahmanirrahim. Hi, coba. Ha, hi, hu, hi. Bismillahirrahmanirrahim. Jayid, bagus, lanjut. Alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sama bi asha, pakai ha ya, bi ashabil fil. Ashabil fil. Baik. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Baik. Wa arsala, jangan diputus, jangan wa arsala, wa arsala. Wa arsala alaihim tayran ababil. Baik, berikutnya coba dilatih sa-nya tipis. Wa arsa, sa. Wa arsala alaihim tayran ababil. Baik. Faja'alahum ka'asfim makul. Masya Allah, barakallahu fikum. Bapak Abu Mario ya tadi ya. Iya, Abu Mario Zal. Masya Allah. Ada belajar tahsin di sana? Fajri walayalin asar, ya gimana? Oh siap, insya Allah nanti kita jawab, insya Allah. Iya, iya. Ya silakan, cukup dulu nanti kita jelaskan setelah ini. Iya, saya. Sekarang Zal. Afwan, afwan. Iya, jazakumullah khairan Zal. Waiyakum, waiyakum. Taib. Silakan Ustaz. Assalamualaikum. Taib. Terkait dengan bacaan surat Al-Fajr, khususnya yang di awal-awal saja itu ya. Kalau sebelum ra itu qalqalah, sebagaimana kita tahu langsung saja dipantulkan wal fajr. Nah, langsung. Jadi jangan sampai wal fajr, jangan wal fajr. Walayalin ashr. Jadi shin alirkan dulu. Ash, ash, ashr. Tidak langsung ashr, ashr. Karena shin bukan qalqalah tapi
Maliki sifat rakhwah. Hadirkan dulu. Ash. Walayalin ashar. Ashar. Jadi ada aliran dulu. Ash. Ashar. Tapi jangan terlalu panjang. Terkadang kita berlebihan jadi terlalu panjang. Walayalin ashar. Panjangan. Ashar. Karena bukan tasydid ini. Bukan seperti itu. Walayalin ashar. Ashar. Taib. Wasyaf'i wal watar. Langsung. Karena ini tak sifatnya apa? Syiddah. Jadi langsung. Wat. Watar. Watar. Taib. Wallayli idha yassar. Untuk sin tipiskan dulu. Yes. Kemudian ro. Ada dua cara baca memang. Para ulama ada yang bacanya dengan tebal. Dan kita mendapatkan dua-duanya. Wallayli idha yassar. Yassar. Taib. Dibaca tebal karena ro sukun sebelumnya fathah sesuai zahirnya. Walayalin atau walaili idza yassar. Dibaca tebal. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dibaca tipis. Kenapa? Karena aslinya yassar adalah yasri. Taib, ro-nya di situ kasrah, kemudian asalnya ada ya yang dibuang. Sehingga menjadi walayalin atau walaili afan walaili idza yassan. Yassan. Jadi tipis, ro-nya dibaca tipis. Ini menurut pendapat yang kedua. Baik, wallahu a'lam bishawab. Intinya tadi bahwa sebelum ro kita ucapkan sebagaimana sifatnya. Kalau sifatnya kol-kol langsung pantulkan atau syiddah langsung tadi langsung watar. Watar bukan wat watar, bukan, tapi watar. Adapun kalau sifatnya rakhawan misalkan seperti tadi asyur. Hash, alirkan dulu jangan asyur, tapi asyur. 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 Tapi jangan terlalu panjang. Dan berikutnya apa? Yassar. 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 Wallahu a'lam bissawab. Baik. Cukup insyaallah. Ya, barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya, dan kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Abu Mario ya yang ada di Bogor. Selanjutnya mungkin ada yang masih masuk ya, kami persilakan. Ya, di 0218901603. Mungkin ini penelpon terakhir nih. Ya, assalamualaikum. Iya, Bapak dengan siapa? Bapak Imam. Bapak Imam, di mana Bapak Imam? Di Bogor. Oh, di Bogor juga ya. Iya, langsung mau baca atau mungkin ada pertanyaan? Langsung baca dulu aja ya. Langsung baca ya. Silakan. Ya, tafadhal, dimulai Bapak. A'udzu billahi minasy الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طيب فوكس pada suara yang ada di telepon saja Pak, maaf. ألم تر كيف فعل رب ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم berikutnya ro-nya jangan diputus ya, jangan wa ar sala alaihi, tapi wa ar sala wa ar sala jayid terus tawmihim bihijaratin min sijil فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ جيد بارك الله فيكم ما شاء الله عفوان عفوان ada tahsin di sana Pak ya ikut tahsin di sana iya alhamdulillah طيب بارك الله فيكم ada pertanyaan mungkin yang disampaikan Bapak Imam mungkin itu aja kan belum ada oh belum ada terima kasih طيب syukur. Ya, jazakumullah khairan kami ucapkan kepada Bapak Imam, dan itu tadi sebagai penelpon terakhir ya. Kemudian masih satu lagi kami berikan kesempatan yang ada di studio Ustaz ya. Ya, baik. Kepada Bapak Sumardi kami persilahkan, fadhal.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Roknya itu bagian الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. لم يتشدد. بسم الله بسم الله أليركن الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك كيف فعل ألم تر كيف فعل ربك جن كيف فعل كيف فعل كيف فعل ألم تر كيف فعل رب كيف فعل كيف فعل كيف فعل ألم تر كيف فعل ربك langsung ألم تر كيف فعل ففعل كيف فعل ألم تر كيف فعل jangan كيف فجان ففعل كيف فعل disambung Pak ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ulangin fa-nya panjang soalnya كيف فعل coba ففا كيف فا كيف فا كيف فعل كيف فعل طيب seperti itu ألم تر كيف فعل رب buka bi ashabil fil maksudnya bi asha tajamkan asha bi ashabil fil طيب alam yaj'al alam yaj'al jangan berhenti alam yaj'al alam yaj'al kaidahum fi tadlil tadlil fi tadlil wa arsala alayhi وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل طيب فجعلهم كعصف مأكول طيب ما شاء الله بارك الله فيكم طيب بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً kami ucapkan kepada Bapak Sumardi ya terus semangat insya Allah nah itulah perjuangan ya bagaimana kita bisa mengucapkan huruf-huruf hijaiyah tentu yang pertama adalah mengetahui makhraj huruf-hurufnya yang sudah kita bahas tuntas dan juga sebagai penyempurna adalah mengetahui sifat-sifatnya yang sudah hari ini kita mukadimah ya Ustaz ya insya Allah dan insya Allah sifat-sifat tersebut secara terperinci akan kita bahas pada episode selanjutnya dan sebagai penutup jangan kemana-mana Ustaz akan membacakan surat Al-Fil tetap di Talaki Tahsin Tilawah dan Qiraah Quran Interaktif hanya di Ahsan TV kita akan kembali setelah yang berikut ini Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Dengan berakhirnya surat Al-Fil tersebut berarti mengakhiri perjumpaan kita pada kesempatan berbahagia ini. Terus dan tetaplah semangat insyaallah dalam menuntut ilmu ya. Insyaallah ilmu yang kita dapatkan tidak akan sempurna kecuali harus terus dengan seorang guru ya. Marilah kita terus berdoa kepada Allah tabaraka wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Dan kami juga mengucapkan jazakumullahu khairan kepada ikhwan yang telah hadir menemani kita pada kesempatan yang berbahagia ini, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hidayat dari Kepri, kepada Bapak Abu Mario dan Bapak Imam yang dari Bogor yang telah berinteraktif dengan kami ya. Kemudian yang terakhir kami mohon maaf apabila mungkin terdapat kesalahan-kesalahan dalam penyampaian ataupun dari kru Ahsan TV, kami mohon maaf. Semoga Allah memberikan kepada kita kebaikan di dunia dan akhirat. Insyaallah kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Kita akhiri dan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.